ini ya. Unit apa ini? Diabolo ya, dari Java Pro. Menggunakan laras poligon ya, OD14. Nah, ini tak pakai napel ya, biar nggak merusak cuk. Panjang 60 koma ya. Nah, ini tadi sudah dikrono ya, menggunakan MP15 sama MP14. Untuk outputnya sekitar ini, kalau di tester sekitar 2100-an ya, kalau di sini terbaca 2000. Speednya ini kita coba lihat ya, speednya tadi yang terakhir ini menggunakan 14 green, nggak kelihatan ya, bentar, ini 14 green ya, 6 kali shoot. Nah, ini yang menggunakan 15 green. 15 green ini ya. Nah, itu. Ini sekarang tinggal tes akurasi nanti ya. Oke. Kita langsung tes akurasinya, teman-teman. Oke, jumpa lagi. Sobat semuanya, apa kabarnya teman-teman? Selamat sore ya. Kali ini mau tes-tes unit ya. Unitnya Mas Heri Diabolo ya, dari Java Pro. Menggunakan laras poligon ya, poligon OD14, panjangnya 60 lebih dikit. Mau dites menggunakan 3 jenis switch ya. Kita coba balik dulu kameranya teman-teman. Nah, ini ya, menggunakan 3 jenis mimis ini. BST 14 green, MP14, ini MP15 ya. Untuk unitnya ini poligon ya. Ini tak seropong OD19 stainless ya, peredam custom. Regulnya paintball, ini tak ganti pistonnya ya, sama per depannya tak ganti krem. Nah, ini unitnya ya, Diabolo taktikal. Gimana akurasinya, langsung ketemu di sini teman-teman. Jarak seperti biasa ya, di sini sekitar 90-an, kalau di sini sekitar 110-an ya. Oke. Langsung ketemu di mounting kamera, teman-teman. Oke. Ini kondisi sudah sore ya, cuma ada tipis-tipis berangin. Mudah-mudahan nanti bisa tetap bagus akurasinya ya. Oke. Oke, kita coba MP14 green ya. Agak berangin ya, sore hari, cuma anginnya berhembus. Mantap. Kita coba sekali lagi ya. MP14. Istimewa ya. Kita lanjut BST. BST 14 green MK2. Di mana ini? Sini ya.
mantap juga ini BST ya. Oke, kita coba sekali lagi. Jos, gandos. Oke, kita lanjut MP15 ya. MP15 green. Bawa angin ya, kita coba koreksi. Nah, itu ya. Kita coba sekali lagi. Ini MP15 ya, mantap juga, cuma ada geser-geser dikit ya karena berangin. Oke, bonus ya, ini saya tes di jarak 100 lebih ya, sekitar 110-an mungkin, menggunakan MP14 green ya. Oke, sudah ya Mas Heri ya. Nih, tadi tak tes di sini sama di sini ya. Tapi di sini sekitar 5 kali tadi kalau nggak salah ya. Groupingnya lumayan mantap walaupun ada geser-geser dikit ya. Nah, ini karena agak berangin. Nah, itu ya. Tuh agak berangin. Oke, ini sudah petang ya. Ini tinggal tak diamkan 2 atau 3 hari ya buat memastikan kebocoran. Nanti kalau sudah positif aman kita kirim, teman-teman. Oke. Terima kasih Mas Heri. Buat teman-teman yang mau kepo unit bisa langsung di komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.